Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia. Hari perlawanan untuk Sukahir Selangor Champions League. Pertemuan di antara Sejangkan City dan juga Terbuangkan Pepinang dengan anak buah Zamri Hassan. Sejangkan City menggunakan formasi 4-4-2, manakala Terbuangkan Pepinang ketujuh mereka Muhammad Safian dengan formasi 4-3-3. Ini adalah kesebelasan utama untuk kedua-dua pasukan. Detik pertama yang dimulakan oleh Terbuangkan Pepinang yang akan menyerang dari kanan ke kiri skrin anda. Terbuan untuk mereka memberikan sengatan awal kepada Sejangkan City. Lepas kali ini, satu antara lolos, tolakan mungkin, dan jaringan pertama yang berjaya dijelmakan oleh Ibrahim Muhammad. Inilah yang saya katakan, Nakiden. Meskipun Sejangkan lebih kemas di atas kertas, tetapi sengatan Terbuan lebih berbisa pada malam ini. Mudah saja disudahkan oleh Ibrahim Muhammad. Tertewas Haziq Aris di situ. Kredit kita perlu berikan kepada Amir Fidaus. 2-3 pemain berjaya ditewaskan oleh beliau. Jeremy Silvam ke tengah untuk mendapatkan Izzuddin Zainuddin. Apakah satu hantaran kembali kepada Jeremy Silvam? Satu percubaan mungkin daripada Teran, tetapi berjaya diselamatkan oleh Hamzah Ismail. Ya, sedikit terleka barisan pertahanan Terbuan. Kita lihat bagaimana beliau menjangkakan Al-Fizi akan mendapatkan bola tersebut. Tetapi Teren yang sudah menanti di belakang, dan kredit untuk terjahannya lebih berbahaya dan mendatangkan jaring layangan kad merah. Satu hantaran untuk Teremari Silvam. Peluang untuk beliau, Teremari Silvam. Beliau membuktikan kewibawaannya selaku penyerang yang cukup berbisa buat Sejangkan City. Ya, ketenangan ini yang kita mahukan. Hantaran yang berkualiti, tertewas Al-Hakim Roslin, dan sentuhan pertama yang begitu cantik. Terlihat ini, Nakiuddin, sentuhan pertama beliau tepat. Dan juga tenang beliau untuk menggelecek Hamzah Ismail. Mudah sahaja tolak. Artinya setiap rekod kemenangan ataupun seri maupun tewas sudah dialami. Apakah satu serangan untuk Sejangkan? Hampir saja situasi panik di hadapan gawang gol Terbuan. Ya, Terence sudah pun mendapat peluang. Beliau sudah pun melakukan percubaan, tetapi dihadang dengan kemas di situ oleh Al-Hakim Roslan. Haris, satu percubaan dan jaringan. Sekali lagi jaringan kedua daripada Sejangkan City. Siapa sangka situasi bola mati ini menghadirkan gol kedua buat Sejangkan. Ya, tidak semena-mena Sejangkan berjaya mendapatkan kelebihan. Antaran ke dalam cuba ditanduk oleh MTRN, tetapi gol sendiri sebenarnya. Jaringan sendiri daripada Ibrahim Muhammad. Jadi dua gol telah dijaringkan oleh beliau pada malam ini. Satu untuk Terbuan, satu lagi jaringan sendiri untuk akhir separuh masa pertama ini. Satu percubaan. Saya kira ini adalah peluang keemasan yang dimiliki oleh Faiz Zikri untuk gol ketiga sebenarnya untuk Sejangkan. Yes, Hamzah Ismail sepertinya sudah menyerahkan diri. Kita lihat beliau terjatuh, dan hanya penyudah yang lebih kemas saja. Jelas bagaimana layangan kad merah terus. Insiden yang saya kira cukup berbahaya. Tiupan whistle panjang untuk pengadil menamatkan perlawanan pada malam ini. Dengan kita melihat Sejangkan City berjaya mara kepusingan separuh akhir. Keputusan penuh Sejangkan City 2, Terbuangkan Pepinang 1.